Ini cara mengatasinya tadi yang kelip-kelip, dicabut bagian sininya aja, lalu kita pasang kembali. Kata si itunya sih, mungkin itunya belum pas atau kurang konek ya. Jadi itu-itu, mode, -itu, apa ya, bahasannya itu, modemnya itu ngelos. Oke, ini TP-Link ya. Jadi cara ngatasinya tadi seperti itu. Ya, kalau baru pertama kayak saya tadi juga kaget sih. Ya. Nih, yang kabel ini tadi dicopot terus dipasang lagi. Udah, ini klip-klipnya hilang. Oke ya. Semoga video dari saya bermanfaat. Terima kasih.